Baik, selamat siang. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Wali Kota Lubuk Linggau beserta jajaran yang telah tiba di Balai Kota Bandung. Mohon perhatian, acara akan kami mulai, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini, Rabu 20 Februari 2019, dalam acara penerimaan kunjungan kerja Wakil Wali Kota Lubuk Linggau beserta jajaran pada pemerintah Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang sama-sama dihormati Bapak Wakil Wali Kota Bandung dan terhormat Bapak Haji yang mulianya, seluruh jajaran yang sempat hadir pada sore hari ini, yang saya hormati rekan-rekan Kota Bandung ini Pak, saya mendampingi sana ada para dinas kebakaran dan penanggulangan bencana, Kasat APBD, beserta staf. Pertama, alhamdulillah syukur dan Allah Subhanahu Wa Taala sore hari ini semua kami diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dapat berkunjung ke pemerintah Kota Bandung ini. Yang pertama, salam hormat dari Pak Wali Kota kami, Pak Haji S.N. Pranang Kota Sore, dan salam kepada Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota beserta bersama pemerintah Kota Lubuk Linggau, tentunya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Wakil Wali Kota sejajaran yang dapat menerima kunjungan kami pada sore kali ini. Adapun tujuan kunjungan ke pemerintah Kota Bandung ini, siapa namanya yang pertama itu siapa lain? Yang kedua, dari Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana ini ada mungkin sedikit yang ingin cari informasi saya tentang masalah kelembagaan antar daerah ini. Kalau di kita mungkin sama masih digabung dengan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Nah, kendala khasnya di pusat itu Pak Wakil Wali Kota, ketika kita mengharapkan suatu dana bantuan pusat, sebenarnya itu ternyata tidak bisa karena nomenklaturnya bukan berisi di Dinas Kebakaran. Saya rasa kalau di Kota Bandung tidak ada masalah di Pak Ferry, mungkin karena anggaran APBD Bandung, saya dengar dari anggaran Dinas Kebakaran saja 59 miliar. Tidak terlalu berharap dari pemerintah pusat, cukup di daerah. Tapi kalau di daerah, mungkin kalau Kota Lubuk Linggau kota kecil, Pak. Kalau kota kecil, pihak itu sendiri belum sampai mungkin 100 yang sekitar itu. Tapi sekarang mulai berbenah dengan perpanjang usaha. Untuk Dinas Kebakaran sendiri mungkin cuma 4 miliar. Itu sebagian pembayaran tenaga kontrak, mungkin itu yang perlu dijawab atau diminta mungkin apa sharing dengan kelembagaan diminta. Samping itu mungkin saya sebagai wakil kota Lubuk mungkin menginginkan sedikit informasi Pak Wakil Kota, sama mungkin ada samping tugas fungsi yang sudah diatur dalam Undang-Undang 2014, namun ada mungkin diatur di situ ada pelimpahan kewenangan dari Pak Wakil Kota. Mungkin di sini mungkin ada pelimpahan kewenangan yang secara resmi ditunjuk ke himpunan ke Wakil Kota, mungkin suatu khusus untuk bagian pegawai, yaitu pembinaan penerimaan
maksimal golongan 3D. 3D itu bisa dilaksanakan ya, dalam kilometer kota. Selain tadi ada mitrasi dan mitrasi lainnya yang kebijakan kita tetap terkasih kepada kota. Sudah itu mungkin perlu kami mungkin nanti mungkin staff akan sedikit ingin mencari ke apa di bagian keuangan. Kadang-kadang ada sama Pak. Masalah mungkin kondisi tenaga anggarannya besar mungkin tunjangan personal fungsional dari wakil wali kota kepala daerah itu harus dipertanggungjawabkan kepada kalau di kami juga agak tetap tapi saya pernah di Jogja apa di mana itu agak lain ya karena operasional itu tidak harus ditanggungjawabkan secara formal itu kan dengan SPG dengan mungkin ada acuan proposal dari yang akan kita bantu tapi cukup bahan kalau di Jogja untuk kita Pak Konduri juga gitu bisa katanya kan melampirkan itu nah mungkin di sini mungkin ada informasi dari Pak Kota tapi PPK ini kadang-kadang lain saya tanya di Jogja waktu pemeriksaan PPK tidak pernah katanya kan bisa disini jadi mungkin itu Pak Yana yang saya sampaikan dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas penerimaannya dan kami mohon maaf mungkin mengganggu kesibukan aktivitas dari Pak Wali Kota. Saya tahu dengar Pak Wali Kotanya bro mungkin sedih sibuk mungkin banyak kegiatan sudah mulai membuat waktu untuk menerima kami tapi ada hal yang kurang kami mohon maaf demikian terima kasih bila topik wali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Wakil Wali Kota Bandung untuk itu kepada yang terhormat Bapak Haji Yana Mulyana SEMM kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera selalu bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji Sulaiman Kohar beserta rombongan yang hadir. Izinkan yang mendampingi ini Kabak Pemerintahan Umum, Kabak Pemerintahan yang ini mewakili Dinas Kebakaran dan juga mewakili Satpol PP. Jadi Pak Wali baru pulang kemarin Pak, karena hari ini harus menghadiri rapat paripurna RPJMD Pak. Karena kita dilantik tanggal 20 September, 5 bulan itu harus segera, kalau enggak kita ada gajian Pak. Salam hormat dari Pak Wali juga bisa saya sampaikan untuk Pak Wakil dan salam hormat juga untuk Pak Wali. Saya atas nama pribadi dan pemerintah kota mengucapkan selamat datang dan terima kasih kita bisa bersilaturahmi pada hari ini. Izinkan saya menyampaikan bahwa Bandung ini luasnya 16.700 hektar. Ada 30 kecamatan dan 151 kelurahan. Jumlah penduduknya 3,7 juta siang hari, tapi malam hari 2,5 juta. Jadi memang ada 1,2 juta orang luar kota Bandung, Bandung Raya yang melakukan aktivitasnya di kota Bandung. Jadi memang dinamikanya sangat luar biasa. APBD kita kurang lebih 7 triliun, PAD kita sekitar 2,5 triliun. Jadi tadi beberapa tugas-tugas yang ex officio diserahkan kepada wakil wali kota itu salah satunya kemiskinan, kemudian juga soal inspektorat pengawasan dari wakil. Yang unik di Bandung itu wakil wali kota jadi Satgasus PKL, Satuan Tugas Khusus Penanganan PKL. Karena memang tadi kota Bandung ini banyak gulanya, jadi semutnya juga cukup banyak. Jadi memang sampai kami di kota Bandung itu membentuk Satgas Khusus. Alhamdulillah sebetulnya kami ini tadi dilantik tanggal 20 September 2018 baru kurang lebih
Kalau di Kota Bandung memang bagaimana tadi disampaikan bahwa dinas kebakaran itu masih untuk bergabung, tapi memang alhamdulillah kalau di, tapi nanti mungkin bisa dijelaskan lebih jelas bahwa tim bencana di Kota Bandung ini apa ininya based on relawan lah, kita mungkin sekitar 31.000 atau lebihnya terdaftar pak. Relawan untuk satuan bencana di Kota Bandung, alhamdulillah. Kemudian juga memang tugas Satpol PP di Kota Bandung ini ya cukup berat juga gitu, karena tadi kita ada sekitar 22.000 PKL itu yang kita harus tata, kita harus bina, kita harus jaga. Jadi memang tapi nanti bisa sharing apa-apa yang kalau di sana kira-kira luas berapa ya pak? Di Lubuk Linggau pak luas? Luas ya. Empat puluh, 41 ribu, 41 ribu, masa 40. Oh 40. Dan bisa sharing beberapa hal agar kita juga bisa mendapat masukan, mendapat ilmu baru dari bapak-bapak pada hari ini. Kurang lebih itu mungkin sekali lagi selamat datang. Dan tadi Pak Wali juga titip kalau bisa SPJ-nya dihabiskan di Bandung. Karena Bandung alhamdulillah kehidupannya dari pagi, siang, malam sampai pagi lagi Pak. Jadi selamat datang dan selamat menikmati Kota Bandung. Itu saja sementara, mungkin nanti ada beberapa yang ingin disampaikan, kita bisa berdiskusi. Sekali lagi, terima kasih, selamat datang. Mohon maaf apabila bagaimana ada yang kurang berkenan. Bila itu boleh deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Baik, selanjutnya Cindra Romanta dari Pemerintah Kota Bandung berkenan diterima oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Kempok. Kopi, Pak. Oh, sama kopi. Oh, kopi. Kopi. Kempok. Alhamdulillah. Terima kasih. Bandung Comment Center didirikan tanggal 19 Januari tahun 2015. Didirikan dengan tujuan utama yaitu untuk membantu decision support system Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil, di mana kita memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama itu ada to connect, di mana Bandung Comment Center berfungsi sebagai pusat penghubung antara rakyat. Ini merupakan program dari Kemenpan, di mana seluruh kota dan kabupaten Indonesia wajib menggunakan LAPOR sebagai basis untuk pelayanan pengaduannya. Dan kita sudah menggunakan LAPOR sejak 2013, dan alhamdulillah tahun kemarin kita masuk dalam top 10 Akara Birawa sebagai pengelola pelayanan publik terbaik di Indonesia tahun kemarin. Ini yang ambil pajak yang dikelola bekerja ada gajinya secara online, di mana izinnya sudah sampai mana, prosesnya sudah sampai mana, termasuk itu peta digitasi investasi. Menginfokan kepada masyarakat mengenai potensi banjir, dan ini karena ini daerah-daerah yang terdampak, jadi apabila hujan di daerah mana, titik banjir di daerah mana, bisa kita informasikan kepada masyarakat untuk berwaspada dan hati-hati. Intinya apabila sudah download, nanti Bapak registrasi, lalu daftar, memasukkan info dan dipencet SOS 3 kali. Apabila sudah 3 kali dipencet, oke, di sini kita muncul Pak, langsung, otomatis. Monitoring, di mana HP-nya wajib, GPS-nya on. Dan kita bisa mengetahui siapa yang memencet, di mana dipencetnya, lalu nomor gawat daruratnya. Seperti itu Pak. Jadi SOP-nya dari tim dari kita di Bandung Comment Center akan
Sudah tidak bisa dihubungi nomor pertama, akan kasih real time berbagi informasi. Di mana di dalamnya itu kita memiliki 4 topik utama. Yang pertama itu ada Kepokmas, singkatan dari kebutuhan pokok masyarakat. Di mana di sini dibagi 2 melalui FKPI Jawa Barat sumbernya, dan yang kedua itu PD Pasar Bermartabat, Pasar Sae. Di mana kita menginformasikan kepada masyarakat mengenai harga update real time kebutuhan bahan pokok yang ada di pasar di Kota Bandung saat ini real time. Rinci dari mulai ayam itu ada, tapi ini maksudnya semua diupdate perharinya dan bisa dibandingkan seperti itu. Memberikan TKD relatif sudah paling baik ke pusat. Jadi kalau itu dipotong TKD, TKD-nya dikasih ke wakil wali kota. Soalnya wali kota sama wakil wali kota dapat TKD. Mungkin itu kan, Pak, sedikit penjelasan mengenai aplikasi dan yang kita pantau di Bandung Command Center. Terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum. Thank you.